Lu penting bayangan lu. Di sini lu banyak kuntilanak gentayangan lu. Tapi jadi takut lu. Mampus lu kayaknya lu. Malah di sonyong lebih angker lu. Banyak gentayangan kuntilanak. Cuma yang punya kayak lu. Rocker juga. Cuma lokal-lokal punya. Potong setan. Aduh setan. Siapa yang kencing di situ? Nyoyang, nggak tahu isinya angker, mau kencing sembayangan. Si manusia nggak punya adab nih. Dibilangin lo kencing sembayangan di situ lo. Nah, apa sih nyoyang nih? Si mau gue samperin, mau gue tendang, mau gue lo. Asal gue melihat aja lo kencing di situ lo. Nyoman-nyomannya kayak si Kilo nih. Iya nih si Kilo nih, buntet-buntetnya juga badannya nih. Lu kencing sembayangan lu. Kilo. Siapa lagi nih? Aku lagi kencing. Lu gak takut lu kencing di tempat angker begini lu? Kok kebelet Mas Hansip? Tapi jangan kencing di sini. Di sini lu banyak kuntilanak gentayangan lu. Kamu jangan takut-takuti aku. Gua bukan nakut-nakutin Kilo. Tuh, lu lihat tuh di atas. Gua ngeliat pohon pisang. Pernah kutil anak duduk di situ. Tuh, pohon-pohon walu tuh yang nyumbuk-nyumbuk gitu tuh. Pernah nongol pala-palanya lu. Lu belani-belani, lu kencing di sini lu. Benar Mas Hansip? Bener, gua ga bohong, gua malu orangnya lu. Aku jadi tanah lu. Tuek lu. Lu habis dari mana sih? Aku dari nonton bola. Pulangnya kemalaman. Pulang. Ya, nanti pulang dulu. Nih, gua mau ke sini, pulang dulu ke sono. Anterin aku pulang dong, Mas Hansip, ya. Ah, ribet lu. Ya, kamu kan keamanan. Ini aku anterin pulang lu ya. Ayo. Ya. Ya udah, sono duluan. Bareng. Duh, gua juga takut nih. Ya udah, pulang lu. Ribet amat sih lu. Kamu Hansip. Ya udah, sono jalan sendiri lu. Ah. Lagi yang gua nganter-nganterin ada duit yang agak dasar gemblung. Gak mau nganterin aku dicorokin. Tolong, gimana aku takut Mas Hansip? Mampus lu kayaknya lu. Malah di sonyong lebih angker lu. Banyak gentayangan kunti anak. Cuma gak kelakuin. Cewek tuh. Neng. Ngapain Neng sendiri, Neng? Coba ah. Udah ketin ah. Neng. Neng sendirian begini tempat gelap. Bahaya, Neng. Ada begal lu. Neng, mau kemana sih, Neng? Neng. Mau kemana? Neng mau ke sono, Neng. Tepi, Neng. Wah. Aneh juga nih. Yaudah mendingan Abang Anteng mau kan, Neng? Ini. Lumayan. Ayo, Neng. Buruan, Neng. Lama amat jalannya, Neng. Nih. Nah, gitu dong, Neng. Duduk, Neng. Kan enak Abang bawanya. Kesana kan tempat sepi itu kan.
Ayo, OTW Neng. Wah, bensin gua habis kali ya. Wah, masa gua udah isi bensin tadi lu? Wah Neng, kayaknya abang gak bisa anter nih Neng. Ada masalah nih di motor ini Neng. Wah, Neng gimana Neng? Neng jawab napa Neng? Ngedengar-ngedengar dari si Usman, dia lihat ada kuntilanak katanya di kebun sebelah. Gue jadi gemeter, apa bener bohong si Usman ngomong sama gue ya, ada penampakan kuntilanak. Gue jadi melinding begini ya, gue jadi patroli malas amat ya, mana yang ngeliat temen lagi gue. Dan jam 2 ada ini. Mendingan gua mono ya. Aduh, ini mata nggak bisa jalan kompromi nih. Ngantuk, bener gua malam ini jaganya. Ah, gua tidur dulu sebentar ah. Sejam aja atau setengah jam. Lalu gua patroli lagi. Belak tuh ya, aduh. Molor dulu gua sebentar aja. Setengah jam aja. Ya. Ayahnya. Apaan ya? Punya syarahan. Mau gue pengen lihat lagi. Gue pengen injek lagi ya. Aduh, pokoknya gua malam ini gua nggak mau jaga. Gua takut kemarin malam gua ditampakin sama kuntilanak. Bersih lagi depan mata gua tuh setannya. Untung gua nggak ditelan. Pokoknya gua nggak mau jaga. Gua mau lulah ke ULD ke, mau tamat, mau presiden. Gua tetap nggak mau jaga. Gua takut. Tumben di base camp gak ada orang satupun. Emangnya sih gua kali ya, kalau bini jauh begini gua ya tidur sendiri apa sendiri.
Apa jangan-jangan anak di pos kampling ini? Aduh. Lumayan kan kalau ada anak-anak, aku bisa ngopi ngerokok gratis. Perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Banyak yang cinta damai. Susah juga jadi nyanyi rock. Oh, tuh kan, bener aja ada si Hansip. Gue mau latihan lah, kayaknya nggak enak latihan di mari. Wah, di pos nih enak nih. Sambil duduk gua nyanyi rocker. Wow, perdamaian. Loh kok, pemerintah begini? Hei, Hansip. Hei, bangun. Hansip. Hei, masih sore. Udah tidur. Bukan jaga. Hei, Hansip. Bangun. Gua mau nyanyi, no. Gua mau nyanyi. Gak bisa ngamu-ngamu aja, lu. Sampai modus. Sakit. Ini kan udah waktunya jaga. Nyaga mesin yuk. Gua panas yuk. Panas dingin. Gua emang gak percaya sama lo. Panas-panas dari mana coba gua periksa ya. Coba sama patok gua. Ini nyaga mesin. Gua sama sama pantat yuk. Sama apa patat gua panas. Ya, bukan, gua dititipin sama RT Maung, lu harus jaga. Enggak, gua ini enggak mau jaga, Nyok. Nyok. Lu kenapa enggak jaga? Nyok. Gua punya Nyok. Hari ini gua enggak mau jaga, Nyok. Gua takut. Siapa? Banyak-banyak kemana, Nyok. Gua di pos ronda. Gua bilang soket, setan. Lah kemarin ketemu saya lagi kencing itu. Iya. Ketulah itu namanya. Kamu kan nakut-nakuti saya. Yuk, yang jaganya si kanang dia. Gak mau, kamu aja. Tolongin gua, Nyok. Gua kalau mau badan gua sehat, gua yang patroli. Tolongin gua, Nyok. Kalau aku yang jaga, nanti warga curiga gimana? Enggak, Nyok. Gua tanggung jawab, Nyok. Bilang aja suruh si bewok, Nyok. Bilangin gua sakit, ini. Bener ya? Iya. Tapi ada ininya, Kak. Udah gua kasih ya buat ngelokong-ngelokong mobil uduk mana. Rokok di uduk sama ngopi 50.000. Waduh, Nyok, minta gak mau, Nyok. Jangan segitu, Nyok, gue juga gak ada. Cepatnya, Nyok, ya. Aduh, cepat, mah. Kebeli uduk doang, gak minum. Gimana sih, Mas Bewok? Tolongin gue sih, Nyok. Ya, gue habis duitnya pakai beli obat tadi. 50.000? Nah, ya, nih, gue ada duit segini, Nyok, nih. Itu, Nyok. Gue tinggal 15.000, Nyok. Gak ada lagi, sumpah. Gue demi Allah, gue ada lagi, Nyok. Sebisaan kamu ini nemu setan. Zaman ini ada setan. Ah, lu mah belum ngerasain sih, Nyok. Kalau nyemi songket, Nyok. 15.000 lagi. Oke, sini semua mana perlengkapan kamu? Ini sentel, ya. Awas, ya. Nah, ini tongkat, Nyok. Jaga-jaga, nih. Jangan sampai hilang, lu ini, lu. Ini senjata rahasia gue, nih. Ya? Ya udah, apalagi? Udah, itu doang. Terus gua kejaga ke RT berapa aja? Ya lu patrolnya ke RT 1 sampai RT 10, kek. Oh gitu ya? Satu RW kan? Iya. Ya udah. Ya makasih ya, Nyok ya. Ya, makasih juga. Iya, Nyok. Emang kursnya berdiri apa ya? Aduh, untung ada si Kino. Gua bisa istirahat, gua. Aduh, makasih banyak, Nyok. Lu udah nolongin gua, Nyok. Gua nggak lupain udah selalu, Nyok. Dasar Hansip kemblung. Hansip pemalas itu mah. Alasan aja. Dikasih duit 15.000. Aku ngasih dulu lah. 15.000 duitnya cukup apa? Gak cukup apa-apa duit 15.000 mah. Masih ada tukang kopi gak ya? Brengsek si Hansip.
alasannya hari gini masih ada setan, nemu-nemu setan hari gini mana ada. Zaman udah modern, gedung-gedung udah bertingkat, masih percaya setan, dasar goblok. Ini baterai bagus juga, yes, baterai si Ansip terang lu. Ada setan, ada setan, tolong, ampun buat setan, aduh beneran, ini beneran setan, aduh, ampun buat setan, aku bersantai tadi, aduh, tolong, aku bercanda pak setan, awas ya, aduh, perdamaian, kawan manusia, hidup aman dan sentosa, bingung ku mikirnya. Perdamaian. Sip, lu kenapa lu? Lu kesurupan? Ya gendut. Gua rocker. Saya lu. Ini gua mau setan yo. Setan. Gua dibilang setan. Lu enggak tahu gua rocker. Nyokel. Nih rocker tambora. Tapi jangan lu jangan nyangkutin gua dong. Siapa yang nyangkutin? Gua lagi latihan. Gua mau ngalahin rocker-rocker tambora. Band-band besar di sini. Ntar nih gua jadi band besar nih. Gua jadi rocker lo. Lu kenapa? Kayak orang sawan lu. Gua sawannya, Jud. Gua ngeliat di posonya sebelah waktu gua disononya kemarin-malam. Sama rambutnya kayak lu. Rocker juga? Cuma rocker-rocker lu. Potong, setan. Setan? Mukanya putih, rambutnya panjang. Persis begini. Persis gua? Rambutnya persis. Mana ada sih setan gendut kayak lu? Lu. Itu jin gendut. Itu jin. Setan ini mah kuncin anak pocong. Lu ceritanya lu ngeliat setan mirip rambut kayak gini. Oh, lagi depan muka gua gendut. Sini dia gangguin gua lagi tidur. Digangguin? Gangguin gua. Lah mungkin langsir. Gua enggak percaya begitu gituan. Aduh susah lu kalau ngomong sama orang begini nih. Nokel lu enggak pernah lu nemuin setan nonton juga lu. Soalnya lah bukan ngobatin gua yang menyakitin gua lu. Lu pergi, sonyo lu. Gua mau latihan kemari. Latihan apa? Latihan topeng monyet lu. Lu sonyo. Latihan koper lah. Lokel lu. Ngetong kagak lu dari lokel lu. Salah lu, bikin gua lu. Ada yang beli lu. Setan lu. Ya bener lu bilang aja lu segini tu. Ini mah gua gak bakal sembuh jujut. Sakit gua nih. Aduh, nasib gua gini amat ya. Masih sakit aja, masih aja nyakitin gua. Ha 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 ha!
Untuk menghibur hati.